Hajar. Oke. Okay. Nice, dapat. Oke, okay, nice sekali. Nice. Satu lagi, guys. Ninja terkuat telah tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bosku? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja bosku ya. Oke guys, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah support channel Bang Aditya, yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya bosku ya. Oke guys, di game kali ini kita bakalan bermain solo lagi guys ya. Oke bosku, di sini kita langsung ambil jungle bosku ya, karena kita bakalan bermain Hanzo guys. Dan seperti biasa guys ya, nanti ya pemilihannya akan kita percepat langsung ke gameplaynya guys ya. Oke bosku, di tim kita sendiri ada Hanzo, Edith, Kufra, Harith, dan Novaria guys ya. Dan di tim lawan ada Franco, Balmun, Florin, Nathan, dan God guys. Selamat datang di gameplay channel Bang Aditya. Oke guys ya, di sini kita lawan Hyper Balmun guys. Seperti biasa guys ya, nanti kita langsung ambil bab yang berseberangan dengan kelompok hijau guys. Oke. Di sini bab merahnya kita ambil dan kita langsung kita telan guys. Jadi teman-teman, sekali lagi ya guys ya, main Hanzo ini kita harus fokus dulu level 4 guys. Jadi teman-teman usahakan kita percepat level 4 ya guys ya. Semua ini hanya untuk membuatku semakin kuat. Oke okay guys ya, kita ambil kelompok hijaunya guys. Nice, kita dapat. Kita langsung menuju rollnya MM guys atau godline guys ya. Kenapa guys ya, jadi Hanzo ini guys usahakan kalau di early itu untuk apa ya, kill musuh-musuh yang darahnya tipis guys. Oke okay, terganggu guys, ada Balmun guys ya. Oke, sudah level 4, hajar. Oke, nice sekali dapat. Oke, dapat guys ya, Nathan-nya guys. Jadi gitu teman-teman ya, cari yang darahnya yang tipis-tipis guys. Untuk di early guys ya. Aku akan menjadi mimpi buruk terakhir. Jadi selesai kita ulti guys, cari farmingan lagi guys ya. Jadi seperti itu guys. Dan teman-teman harus perhatikan map juga guys ya, harus cari posisi-posisi aman guys. Karena tubuh Hanzo ini tidak terlalu kuat guys ya. Jadi kekuatan kita itu ada di bayangan guys. Oke, nice sekali dapat lagi guys ya. Jangan sebut nama, jangan sebut, akan mati.
Flamingo Hammer Fury akan menelan semuanya. Oke, dapat lagi guys ya. Oke, balmunnya guys. Wow. Waduh. Oke, lanjut lagi bosku ya. Jadi emang kesalahan kita guys ya, kita memaksakan diri pakai tubuh asli guys. Jadi teman-teman itu resikonya kalau kita pakai tubuh asli kita untuk attack lawan guys ya. Sangat fatal guys. Sangat berisiko guys ya. Jangan dicontoh guys ya. Tadi itu terlalu bernafsu guys, karena posisi Balmonnya darahnya tinggal sedikit ya. Oh ya teman-teman, jadi sebenarnya guys lawan Balmun ini paling enak guys. Untuk Hanzo ini paling enak lawan Balmun guys. Ini salah satu Hanzo ini salah satu counternya Balmun guys ya. Tapi cukup baik. Jarin Piao Tau Shou Kaijin Red Saizen. Oke. Mereka dapat guys ya. Oke. Waduh, energi kita nggak cukup guys. Harus santai guys ya. Kenapa kita counter Balmun guys? Karena kita punya attack speed nanti guys. Untuk hero-hero tebal itu jadinya empuk guys ya. Jangan sebut namaku dari mulutmu atau kau akan mati. Yang Hanzo susah itu guys kalau kita lawan hero-hero yang punya kecepatan guys ya. Artinya speed lah. Itu susah guys lawannya guys. Tapi kalau kayak Balmun, faktor-faktor yang lain itu enak guys. Lihatlah! Apa kamu suka ini, Hanekage? Jadi satu lagi guys ya buat teman-teman, usahakan lindungi turret mid guys. Karena turret mid ini sangat penting guys untuk Aldous guys ya, untuk meletakkan tubuh aslinya saat ulti guys. Jadi meletakkan tubuhnya tempat amannya tidak terlalu jauh guys ya. Oke. Baru dibilang guys, turret mid kita sudah hilang guys ya. Ayo tingkatkan kutukan mayat ini. Di sini sedikit susah guys ya kita karena magenya Novaria guys. Jadi untuk Hanzo ini guys yang cocok magenya itu jenis-jenis mage yang kuat guys ya kayak Lilia itu guys ya. Itu lumayan enak guys. Atau God juga enak guys ya. Oke. Okay. Yang bisa backup lah guys minimal atau mage-mage yang lain. Lihatlah. Okay.
Nice, dapat guys ya. Tuh guys, kalau turret mid atas kita sudah hancur, kita terlalu jauh guys ya untuk ultinya gitu guys. Jadi usahakan teman-teman kalau main Hanzo itu dipertahankan turret mid yang atas guys ya, turret midnya guys. Oke, baru merasa ya. Akan mati sambil memohon ampun. Korbankan jiwamu atau tubuhmu atau keduanya. Oke, bawa, hajar. Oke. Nice, dapat. Oke, nice sekali. Nice. Satu lagi, guys. Oke, nice sekali. Bisa load, guys, ya. Aku lebih berkuasa daripada kalian. Waduh, tipis guys. Nice sekali, Harit. Bukan yang terbaik. Oke, okay, golden staff kita juga sudah jadi, guys. Oke, okay, nice sekali. Waduh. Oke, okay. Ini lot kita OTW, guys. Sabar, cari momen, guys. Waduh, itu guys ya, kalau skill 2 kita nggak kena guys, bahaya guys, sia-sia bisa ulti kita guys ya. Jadi teman-teman usahakan maksimalkan skill 2 nya guys, tadi salah predik guys ya. Ayo tingkatkan tumpukan mayat ini. Oke, okay. Nice sekali. Waduh, jangan guys ya, jangan dipaksa pakai tuba asli guys. Lihatlah. Waduh, belum guys ya. Minggir atau Goku hancurkan. Oke, okay, nice. Pistol kita juga sudah jadi guys ya. Seharusnya menang guys kalau kita buy one guys ya sama Balmon guys. Oke, okay, nice sekali. Ada Nathan guys, Balmonnya juga nice. Oke, okay. Nice sekali, masih dapat guys ya. Oke, okay, sekarang kita sudah full item guys. Kalau lawan Balmon, kalau duel seharusnya menang guys. Mau sekeras apapun Balmon masih menang kita guys ya. Oke, okay, terperangkul.
Oke, okay, nice sekali. Oke, okay, kita dapat lock. Laginya, guys. Ini akan menjadi pesta yang besar. Oke, okay, dapat. Waduh. Oke, okay, lanjut lagi bosku ya. Tadi kita terlalu bernafsu guys ya, ngejar godnya guys. Waduh, tipis guys. Hancurkan. Oke. Okay. Oke, okay, nice sekali dapat. Kau akan Aduh, didorong lagi guys. Rasakan amarahku. Nice, masih dapat guys ya. Tarik dulu, tarik, tarik. Aduh, harit. Semua ini hanya untuk membuatku semakin kuat. Oke, okay, lanjut lagi bosku ya. Apa kamu suka ini? Harus ini guys ya. Harus lebih cermat lagi guys. Karena di sini kita rata-rata semuanya sudah full item guys. Jadi jangan lakukan kesalahan guys, meninggo guys. Ini PR-nya Nathan sih guys ya. Oke. Okay. Waduh, ada buku pula guys. Aduh. Aku akan menelan mulai dari kaki dan tangan, lalu badan mereka.
Lihatlah! Ada beku lagi guys. Nice, gak apa-apa guys. Mending gue guys ya. Wow. Waduh, Nathan ini ampun guys ya. Aduh, harus hati-hati guys. Oke. Beku lagi, waduh. Why? Waduh. Kena dorong itu guys ya. Jadi kita baliknya langsung balik ke bayangan guys. Oke. Minion kita GG guys. Minion. Oke, mantap sekali guys ya, minion kita GG guys. Waduh, pertarungan yang sangat panjang guys, kita lawan Hyper Balmun guys ya. Akhirnya dimenangkan sama minion guys. Oke bosku ya, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton sampai habis. Terima kasih banyak guys, jangan lupa kasih like-nya guys. Dan tinggalkan jejak di kolom komentar guys ya. Dan yang terpenting guys, jangan lupa di subscribe guys ya. Oke guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys.